Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan, saudara-saudara semua? Mari sama-sama kita saksikan Cendol PRU 14 dengan tetamu para tetamu jemputan yang hebat, yang menarik daripada pimpinan politik, dengan kupasan-kupasan menarik, dengan cerita kisah berkaitan dengan PRU 14 dalam Cendol PRU 14. Mari sama-sama kita saksikan secara live Cendol PRU 14 pada setiap hari Selasa jam 5 petang di www.tv.ideselangor.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera. Sekali lagi kita bersama-sama melayari www.tv.ideselangor dalam Cendol PRU 14. Hari ini hari Selasa, bersamaan dengan 10 hari bulan April 2018. Hari ini merupakan tarikh yang bersejarah, punya satu pandangan atau satu pengumuman yang cukup penting berkaitan dengan PRU 14 yang telah diumumkan oleh Tan Sri Pengurusi SPR, yang kita akan bincangkan pada hari ini. Jadi hari ini sekali lagi Cendol PRU 14 kita ke udara, kita bersiaran melalui www.tv.ideselangor.com di dalam page Insyuk Darul Ehsan. Hari ini kita bersama-sama dengan tokoh kita, dengan pemimpin kita, dengan seorang pakar yang telah banyak berkecimpung dalam penyelidikan dan juga melihat kerja-kerja pilihan raya sebelum ini. Kita perkenalkan Profesor Dr. Syarul Dibadun. Assalamualaikum Profesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luceng. Ini kita Profesor Dr. Syarul Dibadun merupakan naib presiden Parti Keadilan Rakyat yang punya pengalaman, punya kepakaran di dalam melihat senario politik, melihat senario pilihan raya. Telah banyak kajian-kajian yang telah buat khususnya melalui kajian-kajian beliau sendiri dan juga bersama dengan Insyuk Darul Ehsan. Jadi kita mulakan hari ini Prof, sambil kita bercendol. Prof suka pakai cendol ke? Boleh, suka. Suka? Favorite. Oh, favorite. Tapi sekarang ini cendol dia macam-macam dah. Ini Prof. Tapi kita sambil-sambil cendol kita sejukkan dalam keadaan panas ni, kita tenangkan. Kita sembang sedikit berkaitan dengan pilihan raya umum ke-14 yang dikatakan jadi ibulah, jadi bapaklah, jadi gelombang, macam-macam orang cerita tentang PRU ke-14 ini, di mana Insyuk Darul Ehsan, saya ingat kita antara yang awal lah ini memberikan respon kepada pengumuman yang telah dibuat oleh pengurus SPR. Jadi boleh ulas sedikit pengumuman hari penamaan calon kalau ikut daripada pengumuman SPR 28 April, hari Sabtu. Hari mengundi awal, kan? Hari mengundi awal pada 5 Mei, hari Sabtu juga. Ya. Kan? Hari mengundi awal ni biasanya pengundi-pengundi awal ni untuk tentera, polis, ya, Prof, kan? Ya, jururawat sekarang ni. Jururawat dan juga ni, dan juga hari mengundi biasa ni yang agak mengejutkan adalah 9 Mei 2018 hari Rabu ni hari kerja. Tempoh berkempen yang telah diumumkan oleh pengurusi SPR adalah 11 hari, di mana daripada itu adalah tergolong daripada pengundi-pengundi pemilih biasa, kan, sebanyak 14,636 sebagai 716 sebagai pengundi biasa. Ini daripada 14,940,624 pemilih, dan pemilih awal daripada tentera dan pasangan dan juga anggota polis sebanyak 300,255, dan pengundi yang luar negara, ada rupanya pengundi luar negara, ya, ni Prof, ya? Ada, ya. 3,653. Jadi boleh Prof respon sedikit tentang pengumuman yang telah dibuat oleh Tan Sri Pengurusi SPR sebentar tadi. Ya, terima kasih kepada Puan Ya kerana mengendalikan suatu program Cendol PRU 14 dengan agak lama, dan dan saya lihat respon daripada rakyat terutamanya dalam media sosial itu agak baik, dan ialah satu pengalaman yang biasa yang dilakukan dalam PRU 14, bahawa masyarakat terutamanya pengundi akan menunggu-nunggu bila akan diadakan hari perkempen dan kemudiannya penamaan calon dan kemudiannya hari mengundi. Ya, betul. Kalau kita lihat
pada tahun ini agak mengejutkan kerana ramai analis politik yang mengandaikan bahawa kita akan membuat penamaan calon tu pada awal pada 21 April mm-hmm. dan kemudiannya mengundi tu pada 6 hari bulan Mei mm-hmm. Dengan tempoh pengundian yang agak panjang tetapi tempoh kempen yeah. agak panjang tetapi mm-hmm. pada tahun ni agak mengejutkan kerana ianya dibuat hari biasa iaitu hari bekerja mm-hmm. Terutamanya pada pada 9 Mei yang telah diputuskan terutamanya hari yang di tengah-tengah hari bekerja di tengah-tengah hari bekerja bukan di hujung ataupun di awal kalau di hujung tu boleh ambil cuti kan alang-alang siapa yang mengundi di luar daripada Lembah Kelang sebagai contohnya mereka boleh balik kampung tetapi pada kali ini ianya berbeza kerana di tengah-tengah pernah berlaku sebenarnya dia bukan tak pernah berlaku pada mengundi pada hari biasa sebelumnya ada sejarah-sejarah contohnya pada tahun 1982 dilihat bahawa kita mengundi pada 22 April iaitu pada hari Khamis Hari Khamis ni dia ada cuti hari cuti dan separuh Kelantan. Hari untuk Kelantan, Kedah dan tempat-tempat lain maknanya ada relevannya tetapi dia pernah juga berlaku dalam tahun 1990 iaitu pada 24 dan 25 April tahun 1995 maknanya pernah berlaku juga dan mungkin ada strategi-strategi tertentu yang digunakan tetapi kalau strategi-strategi tertentu yang digunakan itu adalah semata-mata untuk mengelakkan orang daripada keluar mengundi maka kalau kita mengikut sejarahnya juga dia tidak benar juga kerana kebanyakan peratusan dalam konteks Malaysia ini keluar mengundi itu dalam 73-74% jadi dia tidak lari daripada angka pertengahan tahun 1970-an tetapi sudah pasti maknanya ada strategi-strategi tertentu bagi saya yang paling penting adalah yang agak mungkin terjejas adalah negeri-negeri tertentu sebagai contohnya di Kelantan kerana Kelantan mempunyai pengundi luar yang agak ramai Masuk pengundi luar tu apa? Pengundi luar tu bermakna mereka duduk di Lembah Kelang atau di kawasan-kawasan bandar besar tetapi mereka tidak tapi mereka mengundi di di Kelantan. Maknanya orang Kelantan duduk di Kuala Lumpur ke, Selangor ke, dekat Johor ke, maknanya tapi dia tetap mengundi dia tetap di Kelantan. Jadi untuk mengambil cuti pada hari Rabu, maka dia sukarlah terutamanya pada waktu itu sebelum puasa. Selalunya orang akan balik pada bulan puasa untuk balik dua kali dalam sebulan ini merupakan satu perkara yang menyusahkan terutama dalam keadaan manusia ataupun pekerja-pekerja sekarang ni berada dalam kos yang tinggi sekali balik itu ribuan bukan main-main kalau bawa keluarga dan sebagainya kalau buat balik dalam bulan puasa dan juga balik dalam bulan raya lagi dan keluarnya balik masa pilihan raya lagi sudah pasti dia akan memberikan kesan sedikit terutamanya kepada mereka yang duduk di Lembah Kelang tetapi mengundi di luar daripada Lembah Kelang. Okey Prof, itu kalau kita lihat senario di bagi pengundi-pengundi luar. Tapi kalau kita lihat senario yang mengundi juga di kawasan katalah orang Selangor atau Kuala Lumpur atau yang maknanya mereka ada tak rasanya hari Rabu ada menjejaskan mungkin kawasan industri, kawasan kilang, pekerja kilang dan sebagainya rasanya ada tak yang boleh rasanya dia boleh menjejaskan? Kemungkinan apa dia kalau memang berlaku itulah kan memang berlaku bahawa pengundi itu pada hari biasa. Hari biasa. Tetapi yang akan mempunyai advantage yang akan mempunyai advantage ataupun mereka yang akan mempunyai kelebihan adalah kepada kerajaan negeri yang berkuasa. Kerana kerajaan negeri mempunyai hak untuk memberikan cuti istimewa ataupun memberikan arahan kepada industri-industri sebagai contohnya untuk melepaskan pekerja-pekerja itu dalam waktu beberapa jam sebagai contohnya untuk memberikan ruang dan peluang kepada mereka untuk mengundi. Ini pernah berlaku dalam pilihan raya kecil. Pilihan raya kecil memang banyak berlaku di mana ianya mengundi pada hari biasa. Di Pulau Pinang sebagai contohnya waktu pilihan raya kecil di Perempatan Pau. Kerajaan negeri pernah
memberikan apa dia satu pelepasan dan cuti kepada mereka yang ingin mengundi pada hari itu. Maknanya negeri ada hak untuk memberikan cuti istimewa kepada kerajaan ataupun industri untuk melaksanakan tanggungjawab mereka. Jadi bagi saya, kepada kerajaan-kerajaan negeri yang berkuasa itu apa dia akan mempunyai lebih advantage. Contohnya macam Selangor, sudah pasti kerajaan negerinya mempunyai advantage-nya untuk memberikan apa dia pelepasan untuk mengundi. Okey, itu kalau kita melihat daripada sudut kuasa atau pimpinan di peringkat kerajaan, kan, dah tentulah mereka akan ada komitmen kepada ataupun ni kepada pihak kerajaan. Tetapi kalau apa seruan profesor kepada industri swasta, khususnya kilang-kilang, sepatutnya bukankah mereka juga mempunyai tanggungjawab kenegaraan itu sendiri yang patutnya mereka terjemahkan? Mereka dapat kemudahan, mereka menggunakan tenaga-tenaga pekerja. Ada tak seruan yang sepatutnya mereka juga punya tanggungjawab ini? Ya, yang itu sepatutnya apa dia berlaku. Kerana mengundi ini merupakan tanggungjawab negara. Memilih sebuah kerajaan yang sah daripada sudut demokrasi. Jadi itu dia punya konsep demokrasi. Kalau boleh, sebanyak mana dia turun, ianya akan apa dia memberikan kesan yang besar kepada konsep demokrasi itu. Kalau tidak ada sekatan-sekatan. Ini Malaysia ni sebuah negara yang sudah 14 kali pilihan umum. Sepatutnya maknanya penggalakkan proses demokrasi dapat berjalan. Kerana sesiapa yang menghalang demokrasi itu, maka bagi saya dia boleh diberikan tindakan undang-undang. Kerana itu kesedaran itu perlu dilakukan oleh mana-mana kerajaan, sama ada kerajaan pusat ataupun kerajaan negeri, untuk memberikan pelepasan itu. Kalau boleh misal kata menghukum mana-mana syarikat-syarikat multinasional yang besar ataupun syarikat-syarikat yang IKS yang menghalang daripada rakyat untuk mengundi. Jadi pelepasan itu kena diberikan. Kalau ianya tidak diberikan, maka kesalahan itu kita boleh tumpukan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya. Kenapa mesti membuat suatu proses tarik pengundian yang dibuat pada hari biasa? Kempen waktu menaman calon dibuat pada hari Sabtu. Undi pos dibuat pada hari Sabtu. Undi awal. Undi yang betul pula pada hari Rabu. Jadi ini dah macam mana? Macam mana profesor melihat mungkin boleh komen keputusan yang dibuat oleh jawatan kuasa ataupun jemaah SPR ini membuat keputusan meletakkan tarikh pengundian tu pada hari undi biasa ni, sebab dia melibatkan 14 juta lebih. Kan, 14 juta ini pada kita lah tak sepatutnya mungkin sebagai rakyat biasa juga merasa tertekan bila tarikh itu pada hari Rabu. Jadi kat sini boleh profesor, sepatutnya SPR buat keputusan yang bagaimana yang sebaik mungkin. Begitulah saya kata. Yang konsep demokrasinya adalah kalau boleh menggalakkan rakyat untuk turun mengundi. Betul. Tanpa kesukaran. Bagi saya, tadi saya lupa nak sebut, bukannya orang yang berada di Lembah Kelang saja yang nak mengundi ke kawasan di luar daripada Lembah Kelang. Tetapi jangan lupa bahawa ramai juga mereka yang bekerja di Singapura yang berulang alik daripada Singapura ke menyeberangi Tambak Johor yang akan mengundi sama di Johor dan sebagainya. Bagi saya kesannya besar juga kan, kerana ianya berada di tengah-tengah minggu pada hari Rabu. Kalau dibuat pada hari Senin atau Jumaat itu ceritanya lain kan. Tapi bila dibuat pada hari Rabu itu dia akan ada kesan-kesan tertentu. Tapi saya begini apa dia akan buatlah apa saja pun taktik dan strateginya, tidak kira dia menyebelahi, bagi saya tadi dia menyebelahi pihak pemerintah. Tetapi bagi saya, kalau rakyat sudah ada perasaan menggenjolak untuk mengundi dengan pada konsep-konsep tertentu, bah dan sebagainya, maka buatlah apa saja pada hari apa pun. Kerana kalau ikut analisis yang kita lakukan, maka tidak lari dia punya apa dia peratusan-peratusan yang keluar mengundi itu. Yang saya katakan tadi di peringkat awal dalam rate 70-an%. Jadi yang ini akan memberikan apa dia tidak akan memberikan kesan besar. Cuma bagi saya ada beberapa kawasan-kawasan yang tertentu yang berkemungkinan ada kesan besarnya kepada proses pengundian tadi itu. Okey, Prof.
sambil-sambil tu ini cendol ni nampak sedap ni ni blok. Yeah, ha, ni memang boleh ni. Boleh kau, kau boleh sambil-sambil ni memang santai. Okay. Sambil-sambil dekat rumah ada orang buat cendol ke? Ha, itulah cendol tu langis-ngis mengisar dia punya. Tak ada air, maknanya tak ada orang buat cendol dekat rumah susah, ini. Susah, sebab tu untungnya orang berniaga cendol. Jarang orang buat cendol dekat rumah. Yeah, ha, itu antara ni. Blok memang suka makan kat rumah ke makan kat luar? Beli kat luar makan kat rumah lagi syok. Oh itu lagi syok. Macam mana lagi syok lah tu. Okey, tuan-tuan saudara-saudara yang sedang melayari www.tv.edeselangor.com dalam cendol PRU 14 ini, boleh sama-sama untuk bertanyakan soalan, boleh memberikan pandangan, boleh pelbagai yang insyaAllah kita boleh tanyakan balik kepada Profesor Dr. Syahrudin Barudin, antara tokoh, antara pimpinan, antara orang yang punya pengalaman banyak dalam melihat senario politik, melihat senario pilihan raya melalui kajian-kajian beliau sendiri dan juga melalui kajian di peringkat idea. Jadi ada beberapa respon ni blok sebenarnya dekat online ni. Oh dah keluar ya? Ada. Dia orang ni dia dah tunggu cendol. Kali ni cendol apa? Saya kata hari ni cendolnya cendol pelbagai. Okay. Ada kata cendol hari ni cendol durian lah, cendol mangga lah, tapi hari ni cendol pelbagai. Jadi bila pelbagai sebab dia meraihkan tarikh pengumuman pilihan raya. Sebab diorang semua tunggu dia bro. Lama. Lama. Jadi ini soalan sedikit daripada kawan-kawan kita yang melayari. Yeah. Terima kasih banyak yang sedang melayari. Muhammad Azlan, Suhairi, Arif, Haris dan semua dan Insan Mawar. Ini ada soalan daripada Asmariana. Woi, setahu saya, dia kata, setahu saya undi pos, undi yang di pos macam yang duduk overseas and so on. Undi awal macam polis, askar, or media yang terpaksa bekerja hari mengundi. Betulkah? Betulkan kalau saya salah? Nah, itu dia punya. Dia nak tanya pandangan. Dia macam mana apa sebenarnya? Dia undi awal. Kalau dulu tu namanya memang undi pos, undi awal tu. Sekarang ni dinamakan dengan undi apa dia awal. Kalau dulu tu memang mereka undi pos lah kan. Sekarang ada dua lah. Undi awal ada, undi pos ada. Terutamanya undi pos ini adalah khusus untuk mereka yang berada di luar negara. Negara dan juga tapi yang kalau mengikut daripada statistik yang kita ada sebagai contohnya, okay, undi pos ni dalam apa dia undi pos belum ada lagi. Undi pos cuma ada pengundi, pengundi tidak awal hadir di luar negara tu kan. Dan kemudiannya yang lain semuanya adalah dikira sebagai pengundi awal. Okay? Jadi maknanya mereka juga mengundi pada ketika itu seperti mana saluran biasa tetapi diawalkan. Kerana mungkin mereka akan menjalankan tanggungjawab mereka sebagai suatu tanggungjawab yang kritikal. Sebagai contohnya kalau misalkan polis ataupun ataupun askar dan begitu juga jururawat dan sebagainya. Okeylah tak apa, tetapi jangan pula apa dia halang mereka daripada melakukan tanggungjawab mereka sebagai pengundi. Walaupun kita tahu bahawa selalunya pengundi pos ini peratusannya akan pergi kepada parti pemerintah. Tetapi apa dia jangan lupa bahawa kalaulah parti-parti pembangkang itu mempunyai suatu proses pemantauan yang hebat, dia akan memberikan sedikit sebanyak kebebasan kepada dan bagi saya apa dia mudah saja, bagi saya hak untuk mengundi itu hak kita. Saya tak kira lah parti mana yang kita nak mengundi atau tidak. Jadi hak itu diberikan kepada kita dan kita harus menjalankan dan kita pilih itu dengan perasaan tidak takut-takut. Itu pentingnya. Mengundi itu bukannya membuat, mengundi ini satu demokrasi. Jadi kalau demokrasi itu dibuat dengan perasaan yang takut-takut, apa kebebasan demokrasinya? Dia tidak ada kebebasan demokrasi. Jadi mengundi itu dengan perasaan freedom, kebebasan. Perasakan bahawa keadilan mesti dilakukan. Jadi tak kira lah sama ada dia bekerja dengan pemerintah ataupun sebagainya, dia mestilah memberikan undi itu berdasarkan kepada conscience dalam hati masing-masing. Ada lagi soalan ni tapi berkaitan juga tentang ni Sani Shah ni, dia kata apa beza undi awal dan undi pos? Itu mungkin ada jawab tadi. Tapi ni ada satu luahan perasaan ni. Ni luahan perasaan. Belum apa-apa dia luahkan perasaan ni. Marah. Ini marah dia kata. Ni Fazil Saleh dia kata, "Prof Cik Din, saya dah beli tiket flight balik Perak daripada Sarawak.
Nak mengundi punya pasal, terus beli tiket lepas pengumuman tadi. Memang nak kena luku SPR ni. Tapi dia beli tiket lah. Dia beli tiket, maknanya dia satu warga, maknanya seorang warga dia negara. Dia tak kira. Satu undi tu penting, satu undi penting. Untuk kawasan. Ni Sarawak, daripada Sarawak ni dia. Ya, ya. Ini anak murid Cik D ni rasanya ni, Prof. B ni. Marah Sarawak? Dia. Marah juga. Okey, lepas tu ada satu lagi, Muhammad Azlan. Prof, dari segi statistik, bila mengundi daripada hari bekerja atau weekdays, bilangan yang keluar mengundi tinggi atau rendah? Ha, itu dia punya. Kalau ada, ada, ada. Saya dah menyebutkan tadi bahawa statistiknya tidak berapa lari. Contohnya kalau pilihan raya dalam tahun 1982 begitu. 82, ya. Yes. 82, 82 dibuat pada hari biasa. Statistiknya lebih kurang 74%. Sebelum itu dibuat 78-75%. So tak lari, kecuali tahun 1986 yang dibuat pada hari apa dia biasa, pada hari 86 hari Ahad. Tapi rendah pula 69%. Tetapi dalam tahun 95 kemudian peratusannya masih 73%. 73%. Jadi saya jangkakan bahawa apa yang berlaku sekarang ini adalah pengundian akan berlaku juga dengan peratusan yang lebih kurang sama. Between 74%, 75%, 76%, kan? Cuma mungkin dia agak mengurangkan orang-orang yang terlalu bersemangat nak mengundi, tiba-tiba terhambat oleh waktu hari Rabu itu. Tetapi peratusannya masih kekal seperti yang biasa. Maknanya tidak kurang daripada, jangkaannya tidak kurang daripada 70% begitu. Maknanya boleh ni. Cuma agak menyukarkan sedikitlah berkaitan begitu. Ataupun ramai pekerja-pekerja lagi suka. Mungkin dapat cuti? Cuti boleh makan lebih sikit. Lebih sikit. Kalau cendol boleh boleh dapat lebih sikit mungkin. Saya cadangkan semua parti politik menyediakan cendol di barung, barung. Bagi toki-toki cendol, peniaga-peniaga cendol, maknanya kena bagi kredit kepada cendol PRU 14 Isu Darul Ihsan. Sebab kita hari-hari kempen. Sebab Isu Darul Ihsan ni memang dia mesra dengan peniaga, mesra kerajaan, mesra orang ramai ni. Okey, berkaitan dengan pengumuman pilihan raya ni oleh SPR juga, beberapa persoalan perbincangan dekat warung-warung, dekat kedai, dengan media sosial berkaitan dengan persempadanan, berkaitan dengan perubahan tempat mengundi dan sebagainya. Boleh Prof Din komen sedikit tentang persempadanan yang telah dibuat oleh SPR yang bagi komen-komen penyokong-penyokong Pakatan Harapan melihat bahawa SPR seolah-olah menjadi ejen kepada Barisan Nasional, kan? Bagi pihak SPR kata tidak, itu proses biasa sebab dia kata setiap 8 tahun SPR boleh membuat persempadanan, tapi kali ini oleh kerana tidak cukup 2/3 di parlimen, dia hanya membuat daripada sudut bahasawan, daripada sudut pengurusan dan pentadbiran. Jadi boleh komen sedikit berkaitan persempadanan. Ya, macam ni, apa dia, persempadanan semula kawasan ni selalunya digunakan oleh parti pemerintah pusat terutamanya. Kamu buatlah alasan bahawa SPR mempunyai kuasa sepenuhnya, tetapi tetap ianya menyebelahi pihak pemerintah, terutamanya kalau dulu Perikatan, sekarang ini Barisan Nasional. Contohnya dalam pilihan raya tahun 2004, 2004 itu banyak faktor yang dikatakan bahawa ada yang mengatakan bahawa ianya faktor Pak Lah yang menyebabkan, pasal pada ketika itu Barisan Nasional memiliki landslide majority, kemenangan yang begitu besar berbanding dengan tahun 1999. Tetapi apabila dilakukan suatu persempadanan semula dalam tahun 2003, maka ianya memberikan keuntungan kepada Barisan Nasional. Jadi itu bukan saja yang itu, di masa-masa lain juga berlaku begitu. Bila dibuat persempadanan semula kawasan, dia akan menyebelahi pihak apa dia, pihak pemerintah. Jadi kalau itu menjadi contoh, pasal kita ni 60 tahun kita dah tahu dah. Maknanya persempadanan semula kawasan dengan konsep gerrymandering yang akan menyebelahi pihak apa pemerintah. Apa benda tu gerrymandering tu? Gerrymandering ni asalnya banyaklah kan di Amerika Syarikat, apa di tentang bagaimana di kawasan Massachusetts sebagai contohnya, seorang
dah benar berusaha untuk menang, tetapi dia punya persempadanan tu pelik. Mm-hmm. Dan sekarang ni pun banyak persempadanan yang pelik, mm-hmm, yang berlaku. Ini macam jahat dia? Memang jahat. Bukan macam, memang jahat. Apa dia? Kerana dia akan menguntungkan pihak pemerintah. Kita lihat sebagai contohnya, proses untuk menawan semua Selangor ini diadakan persebaran seluruh kawasan. Persebaran seluruh kawasan ini melibatkan kawasan-kawasan yang tidak mengenai Sabah. Memanglah dia tidak menambah kawasan-kawasan parlimen pasal tak boleh, pasal dia perlukan dapat 2/3 majoriti. Don dia boleh, terutama di kawasan-kawasan yang dia dapat 2/3 majoriti, dia boleh. Tetapi yang malangnya adalah kawasan-kawasan yang parlimen dinamakan semula hampir pula dengan penamaan calon. Jadi orang yang membuat akses, pengkajian dan sebagainya akan membuat proses kesukaran itu, mendapat kesukaran itu untuk melihat kepada daftar pemilih lagi, nak tengok kepada kawasan GDM di mana dia akan ditempatkan, kan. Yang ini akan menimbulkan pada macam contohnya suatu don di Selangor ini berubah. Petaling Jaya sebagai contohnya, ada Sri Setia yang lama pada Taman Medan, kalau dulu Sri Setia bawah Kelana Jaya, sekarang ini masuk pada masuk di bawah Petaling Jaya. Begitu juga kawasan yang diubah, contohnya Parlimen Sungai Buloh, dia melibatkan suatu kawasan yang kemudiannya secara tiba-tiba menjadi kawasan yang majoriti Melayu. Jadi dah tentu ada udang di sebalik batu. Okay, ataupun ada cendol di sebalik ais. Mesti ada dia punya. Ini baru punya ni. Saya cendol pun jadi mangsa juga ni berkaitan ni. Sebab tak sepatutnya cendol dimasukkan dalam hal-hal yang nakal-nakal ni. Tak boleh. Cendol ni baik-baik aje. Tapi udang di sebalik mi dengan batu tu ada. Ada berselindungnya. Pasal itu kadang-kadang secara berselindungnya SPR akan menafikan tidak ada pengaruh parti politik. Tapi saya sebagai seorang pengkaji politik yang dah berada dalam dunia akademik selama 33 tahun, dah tahu dah taktik-taktik yang digunakan, yang kadangkala cadangan itu bukan datang daripada cadangan-cadangan yang dikemukakan oleh SPR sendiri, tetapi cadangan itu datang daripada parti-parti politik, kan? Di mana kawasan yang dulu kalah boleh menang. Pentingnya bagi mereka, kalau misalnya kata walaupun satu undi menang, itu kira dah menang. Jadi pikiran-pikiran itulah yang diambil sewaktu persempadanan semula kawasan itu dilakukan. Okey, ni Prof Din, data yang dikemukakan oleh Saudara Ihsan ini melalui survei dia berkaitan dengan persempadanan ini melihatkan apa yang disebut tentang persempadanan. Pada tahun 1969, parti pemerintah mendapat kerusi kemenangan 66%. Dibandingkan dengan selepas itu persempadanan pada tahun 1974, dia terus melonjak daripada 66% kepada 87.66%. Itu satu senario. Pada tahun 1982, kemenangan ini dia ada pengurangan di sedikit. Persempadanan pada tahun 1990, 70.55% parti pemerintah menang. Kemudian 95 dua persempadan terus melonjak 84%. Tapi yang lebih ini menarik, 99 76%, 2004 persempadanan 10 terus melonjak jadi 90%. Jadi agakkan sekelas ini macam mana pula? Yang itu yang saya katakan, dia menyebelahi pihak pemerintah. Menyebelahi pihak pemerintah. Karena kita tahu bahawa tahun 1999 ini 2013, 59.91% saja makna kerusi dimenangi oleh parti pemerintah ni, BN. Maknanya selepas ini? Selepas ini tak tahulah. Selepas ini kalau dengan gelombang tsunami dan sebagainya. Harus diingat tahun 1999 berlaku penolakan orang-orang Melayu kepada Barisan Nasional. Betul. 1999 kerana itu peratusan, misal kata mengikut kajian yang dilakukan, peratusan pengundi-pengundi Melayu yang menolak Barisan Nasional agak tinggi. Ya, betul. Okay. Jadi kerana itu dilakukan suatu persempadanan semula tahun 2003. Bila berlaku persempadanan semula 2003 itu, banyak kawasan dijadikan sebagai marginal.
Kerana nak menghukum orang-orang Melayu, terutamanya semua tempat ada penambahan parlimen, tetapi tidak di Perlis, tidak di Kedah, tidak di Kelantan dan tidak di Terengganu. Sampailah ni, sampai sekarang ni, kan? Tetapi apa dia itu berlaku pada ketika itu, kerana penolakan orang-orang Melayu kepada UMNO, Perlisan Nasional. Jadi dijadikan persepadan semula tahun 2003 itu adalah berdasarkan kepada marginal, iaitu kebanyakan seat dijadikan sebagai seat-seat yang terlalu orang kata mix, jadi kerana itulah di Selangor, di Pulau Pinang, di kawasan-kawasan tertentu, di Selatan Kedah dan sebagainya dijadikan mix. Yang apabila Melayu patah balik sedikit kepada UMNO, kemudiannya pengundi Cina dan India maintain sokongan kepada Barisan Nasional. Itu yang lonjakan besar mereka menang tahun 2004 dengan pada peratusan yang tinggi. Tapi kalau itu alasan dibuat, tapi sebenarnya kalau daripada sudut undi popular yang diperolehi pada tahun 2004 sekadar 63.8%, mana lonjakan itu macam seolah tidak yang berlaku. Pentingnya, yang tapi kursi bertambah semasa 90%. Yang pentingnya bukannya undi popular tu. Yang pentingnya adalah berapa banyak kursi yang kamu dapat. Kan? Jadi seolahnya memang persepadan itu dibuat untuk memenangkan parti pemerintah pada ketika itu. Jadi mereka tahu dah kawasan-kawasan mana yang mereka menang. 2008 menggunakan formula tak ada perubahan kerana mereka kalah dan sebagainya. So 2008 dengan persepadan sebelum 2003 hanya itu yang jatuh semua Perlisan Nasional kerana berlaku tsunami kepada pengundi-pengundi Cina dan India. Okay, yang akhirnya menyebabkan banyak negeri jatuh pada ketika itu. 2013 mereka tak boleh lagi buat persepadan semula kawasan. 2013 apa dia, mereka membuat suatu benda yang sama, hasilnya sama, walaupun ada beberapa negeri yang jatuh kembali kepada Perlisan Nasional, terutamanya UMNO. Pada kali ini jadi menggunakan kaedah yang sama, tetapi disempadankan semula kawasan tanpa menambah kawasan parlimen. Dengan memasuk kirakan lagi bahawa terdapat kawasan-kawasan tertentu, jadi dia dah target dah, contohnya kita tahu, semua orang tahu bahawa dalam persempadanan semula kawasan yang berlaku baru-baru ini, DAP akan menang besar di kawasan-kawasan mereka. Yang paling penting adalah keadilan, kerusi-kerusi keadilan. Jadi itu yang menjadi persoalan sekarang ni. Tetapi juga kadang-kadang ialah kita merancang, Allah menentukan, kan. Mungkin ada kesannya, sebagai contohnya apabila Pakatan Harapan mempunyai satu simbol. Pakai satu simbol. Kerana mereka mengatakan dah putuskan bahawa simbol yang akan dipakai adalah simbol keadilan. Simbol keadilan. Keadilan, keadilan. Jadi maknanya semua orang akan mengundi berdasarkan kepada simbol keadilan itu. Ataupun Barisan Nasional. Itu satu kejayaan lagi besar kepada Parti Keadilan ke? Macam mana? Itu tak ada. Itu kejayaan besar kepada Pakatan Harapan. Jangan lupa, bukan keadilan saja. Pakatan Harapan satu kejayaan besar kerana menggunakan satu simbol yang orang telah kenal sejak 19 tahun yang lalu. Dan DAP membuat pengorbanan walaupun mereka lebih awal. Contohnya, tapi boleh menggunakan simbol untuk menyatakan kesepaduan Pakatan Harapan. Yang itu mungkin satu perkara yang nanti akan membezakan sedikit apa dia, walaupun kamu buat persepadan dalam seluruh kawasan, tetapi akhirnya nanti orang akan mengundi berdasarkan kepada simbol yang mana yang harus dipilih. Jadi tak perlu pening kepala banyak sangat simbol. Yang ada tiga simbol pilih. Maknanya sekarang sudah putus, kan, di peringkat Pakatan Harapan. Maknanya sudah putus, satu logo saja yang digunakan. Maknanya logo yang digunakan adalah logo Parti Keadilan Rakyat. Begitu secara umum, respon kepada ini, secara umum bagaimana agak-agak penerimaan kepada pengundi-pengundi Cina yang selama ini menggunakan simbol apa, DAP, kan, yang dah 10 tahun dah berapa kali, itu satu, kan. Bagaimana pula daripada sudut rasa-rasanya respon yang mungkin diberikan oleh pengundi-pengundi biasa yang mungkin penyokong-penyokong Bersatu, penyokong Amanah, Parti Keadilan sini, mungkin dia tak ada masalah. Responnya agak-agak macam mana, Prof?
Saya rasa begini ya, pada trend pengundian, kita kena tengok voting behavior pula. Trend pengundian pada masyarakat Cina. Kalau di kawasan majoriti Cina, tukarlah simbol apa pun kan, mereka tahu mereka nak undi siapa. Okey. Kau gunalah simbol apa dia, pen ke apa ke, tetapi kalau dia dah buat keputusan untuk mengundi, tak kiralah sama ada dia simbol roket sebagainya. Mungkin adalah yang pengikut-pengikut tegar. Mungkin ada yang beralih, tapi beralih itu tak adalah ramai, tak adalah banyak sangat. Adakah mereka sanggup menukar daripada simbol keadilan itu kerana marahnya tak guna simbol DAP, mereka mengundi Barisan Nasional? Memang. Memang taklah. Memang taklah kan. Jadi yang itulah yang saya rasa advantage itu akan pergi dan tidak akan menjejaskan. Terutamanya walaupun DAP apa dia terpaksa mengorbankan simbol roketnya, tetapi bagi saya di kawasan-kawasan yang majoritinya, majoriti kawasan Chinese, dia tidak akan banyak kesannya. Untuk pengundi Melayu rasanya ada pengundi Melayu, keadilan ini dah diketahui bahawa dia boleh masuk di kawasan Melayu dan dia boleh masuk di kawasan majoriti Cina dan dia boleh pergi ke kawasan mix, boleh masuk di kawasan bandar dan luar bandar dan pinggir bandar. Bukti itu telah ada. Telah ada dalam sejarah 19 tahun, bukti telah ada bahawa maknanya kemenangan, maknanya simbol keadilan itu diterima. Boleh diterima. Daripada di perlis ada ya, sampai pasal Sabah Sarawak ya, semua dah ada logo ya, maknanya ya, lambang logo itu dan pernah duduk dalam sidang DUN kan? Ya, dalam sidang DUN dan dibuktikan sebagai contohnya dalam pilihan raya yang lalu. Keadilan tidak kalah di mana keadilan tidak ada calon, tidak ada wakilnya, mesti ada wakilnya. Ada di DUN ataupun di parlimen. Maknanya kalau daripada itu sebagai fakturnya, dia parti keadilan diterima oleh hampir semua kalangan rakyat. Ya, ha? Ya. Okey. Okey, Prof, ini boleh kita saya rasa sikit. Boleh. Dan ni Prof, di cendol ni dia memang cukup menarik. Hari ini saya sebut tadi cendol ni dia cendol apa nama pelbagai namanya. Okey, tuan-tuan saudara-saudara, Pakatan Harapan. Betul. Dia ada berbagai warna pula tu, berbagai rasa. Tuan-tuan saudara-saudara yang sedang melayari www.tv.edeselangor.com dalam cendol PRU14 ini, boleh terus mengupakan soalan, mengupakan pandangan, dan juga jangan lupa untuk follow kami iaitu Insur Dara Ehsan di Instagram Insur Dara Ehsan, dan juga jangan lupa pula untuk like dan untuk tambah kitanya like dan juga memberikan kita punya komen-komen melalui page Insur Dara Ehsan, dan jangan lupa untuk subscribe YouTube Insur Dara Ehsan. Dalam masa yang sama untuk di page ataupun website Insur Dara Ehsan ni boleh dapat pelbagai info berkaitan dengan kajian-kajian, dapatan-dapatan kajian yang telah dibuat oleh Insur Dara Ehsan, dan juga dalam sepanjang pilihan raya ni, sepanjang kita PKP ni, kita akan bersiaran pada jam 12.30 tengah hari, kan? 12.30 tengah hari pada setiap hari Isnin sampai hari Khamis, kita akan menjemput tokoh-tokoh pemimpin dan juga mereka yang boleh memberikan pandangan ataupun pelbagai pendapat berkaitan dengan pilihan raya. Jadi jangan lupa untuk terus like Insur Dara Ehsan, dan juga follow Instagram Insur Dara Ehsan dan juga subscribe YouTube Insur Dara Ehsan, Insur Dara Ehsan dalam www.tv.edeselangor.com. Cendol PRU14. Dia macam tu, Jadin. Cendol ni dia boleh menyatukan. Oh tu. Semua ni problem, tak boleh percaya ke? Cendol boleh menyatukan. Ya. Belum ada kajian oleh IDEA lagi. Oh, IDEA kena buat kajian. Kan. Sama ada cendol boleh betul menyatukan. Betul, sebab orang Cina makan cendol. Saya dah jemput pemimpin Cina, dia kata cendol mesti makan, lagi-lagi cendol durian. So. Pemimpin Cina pun, oh ini bagus punya cendol. Lagilah orang Melayu. Yeah. Walaupun cendol ni tak tahu daripada asal usulnya, makanan Melayu ke, Cina ke, India ke, tak ada siapa yang klaim. Tapi maknanya dia boleh sebagai faktor. Di Malaysia ni dia ada faktor mempersatu. Dia dekat India pun tak ada, dekat China pun tak ada. Tak ada. Dekat Malaysia ada, dan mungkin cendol ni dia sokong Pakatan Harapan agaknya. Ya. Yeah. Okey, saya nak bawa sebenarnya tentang manifesto. Okey. Manifesto. Ingat dah lupa dah tadi dah. Manifesto, sebab ini antara faktor, mungkin jadi faktor utama. Saya nak tanyanya kepada Profesor Syarudin. Benar ke manifesto yang dikemukakan oleh parti-parti politik ini
kan, menjadi faktor kepada pemilih ataupun rakyat ni membuat pilihan parti mana yang mereka nak pilih. Kan, itu dulu saya okey, manifesto ni sebenarnya janji-janji yang immediate, yang jangka pendek. Yang jangka pendek selalunya yang tangible, yang boleh dirasa. Yang boleh dirasa. Contohnya macam apa dia, GST turun. Nah, itu boleh rasa. Oh, okay. Immediate. Dalam masa 6 bulan. Dan satu lagi adalah yang jangka panjang. Itu maknanya manifesto yang berjangka panjang. Okay. Kalau mengikut kajian, apa dia di Malaysia terutamanya, orang masih mengundi kerana partai. Parti. Ataupun di setengah tempat tertentu ada kerana calonnya. Tetapi kebanyakannya orang akan mengundi kerana parti politik. Ya, betul. Tetapi ada sedikit peratusan tu. Yang pentingnya maknanya semua parti-parti politik mesti ada manifesto. Semua parti politik mesti ada manifesto. Kenapa? Kenapa dia perlu begini, macam tu? Apa dia nak melihat kepada mungkin dari segi psikologinya. Okay. Kamu nak memerintah nanti, kamu nak buat apa? Okey. Jadi rakyat nak tahu juga. Tapi kadang-kadang di peringkat akaun B ada orang tak peduli juga. Okey. Tapi sebagai sebuah parti yang berjanji untuk mengambil alih. Ya, kalau parti-parti politik dia mesti nak memerintah. Okey. Tak ada dalam dunia ni parti-parti politik yang tak nak memerintah. Berkecuali mesti, tak boleh berkecuali. Berkecuali tak boleh. Dia tak mesti boleh. Nak memerintah. Itu nak tujuan memerintah. Parti politik diwujudkan. Okay. Untuk masuk dalam pilihan raya dan kemudiannya nak menjadi pilihan kepada rakyat. Okay. Menjadi pemerintah. Jadi menjadi pemerintah tu mesti ada suatu KPI ataupun mesti ada suatu perkara yang dia nak menang. Jadi nak tunjukkan kepada rakyat, kalau saya berkuasa, apa yang saya boleh buat. Maknanya tidaklah janji-janji kosong. Okey, bukan ini janji manis semua, bukan. Bukan janji manis. Apa ya. Sebagai contohnya bila Selangor menang tahun 2008. Ya, yeah, betul. Saya nak tanya juga kan apa masa tu Pak. Ya, jadi apa dia engineer-nya waktu itu, tetapi pokok pangkalnya kita lihat bahawa sebenarnya yang berlaku adalah bagaimana janji-janji tahun 2008 itu cuba dilaksanakan. Walaupun mungkin janji itu tak dapat dibuat immediate, tetapi dia dah ada dalam kepala pemerintah pada ketika itu untuk melunaskan apa yang telah dijanjikan. Sebelum Prof. Din nak sambung panjang lagi berkaitan dengan ada tak kajian yang dibuat oleh mana institut ke, badan ke, ataupun pakar berkaitan dengan sejauh mana parti-parti politik yang mengemukakan manifesto ini, manifesto itu dilaksanakan bila selepas mereka menang atau mereka, ada tak kajian itu dibuat? Kajian itu pernah lakukan, tapi saya tak boleh nak apa dia. Ada. Contohnya kerana itu setiap parti politik akan mengemukakan report card dia. Okey. Nak membandingkan apa dia report card dia tu dengan janji-janji dia. Banyak tak terlunas. Tetapi kalau terlunas dalam beberapa peratus itu dah mencukupi. Maknanya ada janji-janji yang telah pun dilunaskan. Tapi rakyat ingat ke? Rakyat ingat tak? Ni, itu yang saya nak tanya tu pada kajian tu, sama ada ada tak kajian tu ditanya, katalah tanya saya balik pengundi. Ingat tak dulu parti PAN itu janji apa? Manifestonya apa? Ada tak agak rahsia? Rakyat ingat tak ke? Tak sebut PAN, sebutlah parti politik betul, senang. Parti politik? Nak pilihkan. Okey, Barisan Nasional. Contohnya, hari-hari disebut dalam TV, surat khabar dan sebagainya. Kan? Ada tak rakyat ingat dia janjinya apa? Ada pengaji-pengaji politik memang mengingati. Kalau kita tengok sekarang dalam WhatsApp, sudah dipaparkan dah pun. Dulu janji dah buat ni. Saya bagi contohlah contohnya. Misal kata, kamu orang Tanjung Karang. Hospital Tanjung Karang dijanjikan sejak berapa pilihan raya? Oh, dah saya ingat dekat masuk 4 kali, 5 kali lah. Kalau 5 kali pilihan raya itu dah berapa? 25 tahun? Ya. Yeah. Ataupun 3 kali pilihan raya, 15 tahun. Lebih kurang begitu. Kan? Jadi orang nampak dah. Dia punya billboard adalah. Tapi hospital tak naik juga. Maknanya orang Tanjung Karang tahu yang ini manifesto ditepati atau dicapati. Jadi memang sah ianya dicapati. Jadi ini pun boleh berlaku dalam pilihan raya akan datang. Kerana itu janji-janji itu kena ada yang tangible, yang nampak, yang boleh dipegang, dan ada yang berjangka masa panjang. Sebagai contohnya dalam
manifesto Pakatan Harapan. Ya, yeah, okey. Boleh saya kempen? Boleh. Yang boleh. bukan nak kempen, boleh ulas dalam sedikit sebagai manifesto Pakatan Harapan. Ya. Dengan membina negara memenuhi harapan. Mm-hmm. 10 perkara selepas 100 hari mentadbir Putrajaya. Mm-hmm. Telah dijelaskan dengan perkara-perkara yang boleh nampak, yang boleh dipegang. Contohnya hapuskan GST. Mengurangkan memanglah. Boleh ke? Apa yang tak bolehnya? Oh, boleh. Cuma yang tak percaya, Najib seorang je. Tapi yang kita, kalau sebagai pemerintah, kita yakin. Pasal ada ganti-ganti tertentu yang boleh menambahkan pendapatan. Tapi Ahmad Maslan kata nanti bankrupt negara. Ha? Memang daripada dulu bankrupt je. Kalau Pakatan Harapan, Selangor tak pernah bankrupt pun. Pulau Pinang tak pernah bankrupt. Mana boleh, eh? Boleh. Yang ini boleh. Boleh dipegang. Boleh dipegang. Boleh dipegang. Tak ada GST. PH menang, GST tak ada. GST tak ada. Dengan Tok Rakyat. Yang keduanya, menstabilkan harga minyak dan memperkenalkan semula subsidi petrol secara bersasar. Itu dah tahu dah. Kalau tidak sekarang ni, tiap-tiap minggu orang tanya. Naik sesin, satu sin, lima sin, berapa sin. Naik ke, turun ke. Naik ke, turun ke. Jadi, menyusahkan rakyat. Kerajaan nak beratur ke sesin minyak pukul 12, pukul berapa. Jadi, nak tengok harga macam lah. Amannya ada kesannya kepada kos hidup. Tetapi, inilah menyebabkan rakyat terdesak. Dan kita kena stabilkan. Dan petrol memang sepatutnya berikan subsidi. Okay? Itu kelebihan Malaysia sejak dulu. Menghapuskan hutang-hutang tidak wajar yang dipaksa kata penduduk Felda. Ini untuk penduduk Felda. Dengar ni masyarakat Felda. Boleh tanya. Ini bukannya tak boleh laksana. Boleh laksana. Satu benda yang very tangible. Kenalkan skim caraman kredit untuk suri rumah. Ini menarik ni. Menarik. Ini apa betul ke ni, Rob? Apa tak betulnya? Betul eh? Janji. Oh, janji. Janji kita. Kenalkan skim caraman kredit untuk suri rumah. Maknanya suri rumah nanti ada... ada tabungan dia. Oh. Kalau jadi apa-apa di hari tua, dia dah ada tabungan dah. Tapi untuk orang lelaki tak ada. Dia kerja. Oh, dia kerja. Dia kerja. Kalau lelaki Ini yang kerja. Bukan yang untuk bekerja. Ini suri rumah. Suri rumah. Bukan sura rumah. Suri rumah. Dengan dia kata para lelaki tak dapat. Orang perempuan yang duduk kat rumah dapat. Dapat. Okay. Yang pertama yang menjadi suri rumah sepenuh masa. Okey. Baik. Menyamaratakan gaji minimum seluruh negara. Dan seterusnya memulakan proses. Ini memang janji kita. Kita laksanakan Zulus Ribu, kan? Lepas tu Barisan Nasional ikut. Ini maknanya janji manifesto yang dibuat oleh Pakatan Harapan diikuti oleh oleh apa dia Barisan Nasional. Menangguhkan bayaran balik pinjaman PTPTN. Memang membebankan para pelajar yang baru keluar bekerja, yang akhirnya terpaksa membayar, yang nak pergi luar negeri tak boleh dan sebagainya. Itu yang isu yang besarnya. Kan? Dan banyak lagi. Bro Din, ada komen ni, dia kata kenapa tangguh tak dilupuskan saja ujang PTPTN ni? Oh, banyak tu, bilion-bilion tu. Kata negara Malaysia kaya. Lepas ni kita kaya, kita hapuskan. Tengok boleh. Ya? Okay. Kita memerintah insya-Allah. Okay, Malaysia boleh kaya dan mengurangkan beban hutang. Okay. Ini antara manifesto yang dikemukakan oleh Pakatan Harapan dan juga dah sudah tentulah parti-parti lain yang akan bertanding juga mengemukakan manifesto-manifesto masing-masing. Kan? Ada dalam di media sosial ni selalu sebut, dia kata BN tiru PH. Ada pula BN punya penyokong kata apa yang dibuat oleh PH ni BN dah buat. Dia begitu jadinya. Sebenarnya macam mana tu dia punya ni? Yang pentingnya siapa yang buat dulu? Yang buat dulu Pakatan Harapan. Maknanya kok macam mana pun nanti berlaku persamaan, orang yang belakang mesti ikut yang depan kan. Jadi itu dia punya hanya konsep je. Kita dah didebatkan lama dah. Orang kritik macam-macam, BN baru lancar itu. Jadi rasa-rasanya yang pentingnya adalah siapa yang buat dulu. Di peringkat Selangor ni macam mana, Prof Dan, ada pandangan daripada IDE ke yang ni berkaitan mungkin tawaran yang diberikan oleh pihak Selangor sendiri, Pakatan Harapan Selangor yang mungkin dapat menarik minat? Dia di Selangor ni selain daripada apa yang tercatat dalam manifesto Pakatan Harapan yang membina negara memenuhi harapan itu, sudah pasti Selangor mempunyai program-programnya yang akan diteruskan. Pertamanya program inisiatif peduli rakyat yang dia tidak akan melupuskan kerana memberikan keuntungan yang besar kepada rakyat. Dalam keadaan kita ni berhutang di Selangor, kita ada reserve 4 bilion. Dah bagi 1 bilion untuk inisiatif peduli rakyat pun, kita masih membuat simpanan.
tak bankrupt jadi Selangor tak, tak bankrupt pun, kaya lagi, simpanan banyak lagi. Oh, sebab saya teringat dulu, saya ingat teringat dulu pada bulan Jun 2008 saya tengok ada beberapa petikan ketika itu adalah bila Selangor umumkan waktunya namanya ini budaya ini ganti kepada jenamaan, penjenamaan semula kepada merayatkan ekonomi Selangor. Kan bila kita penjenamaan semula, dia bila kita umum tentang air percuma kita bagi kepada warga emas dan sebagainya, komen daripada Barisan Nasional dia kata Selangor dalam tempoh 6 bulan akan bankrupt. Ha, dia komen begitu. Bankrupt apa? Sekarang nampak Tak pernah bankrupt. Maknanya sekarang ni ada beberapa negeri Barisan Nasional ingin mengambil contoh Selangor untuk memberikan air percuma kepada rakyatnya. Maknanya apa yang kita kemukakan, yang dikemukakan oleh Pakatan Harapan dalam mentadbir negeri, maknanya dia cukup berkesan. Begitu masuk ke macam mana punya kalau tak berkesan orang takkan ikut. Okey. Ha, itu je logik dia. Kalau tak berkesan orang takkan ikut. Pasal berkesan itulah orang ikut dan rakyat merasai nikmat kepada sebuah kerajaan yang memerintah secara adil dan sesama. Saya tanya sikit lagi Selangor pasal tak ambil lagi belum ambil lagi sekejap lagi ni di sikit ada mini-mini akhir ni tanya berkaitan dengan Selangor ni sebab dia buka saya tanya Selangor ni berkaitannya begini prop sebabnya saya minum sikit jadi tonton saudara-saudara boleh terus layari www.tv.id.selangor.com dalam cendol PRU14. Hari ini kita bersama-sama dengan Profesor Dr. Syahrul Barudin, pemimpin sebagai naib presiden Parti Keadilan Rakyat, sebagai timbalan naib chancellor di Universiti Selangor dan sebagai ahli lembaga pengarah di Institut Darul Ihsan. Ya. Oh, saya sebut jawatan semua, bro. Oh, banyak. Ada lagi. Okay. Saya jemput yang utama tu. Ya, ya. Saya nak kemukakan saya sebut jawatan di Institut Darul Ihsan ni berkaitan dengan kajian-kajian yang telah dibuat oleh IDE. Kan? Ada tak kajian yang khusus tentang rakyat suka tak suka dengan Selangor ni sebenarnya? Sebab dia orang kata BN rakyat dah tak suka dah pasal air teruk, dia kata banyak macam masalah tak dapat diselesaikan, isu tanah ijo dan sebagainya. Kajian menunjukkan apa? Kajian di IDEM menunjukkan bahawa yang paling last kali Januari 2018 di Selangor khusus menunjukkan bahawa populariti kerajaan yang memerintah di bawah kepimpinan keadilan populariti dia semakin meningkat. Merentas kaum. Maknanya yang paling bagusnya di kalangan orang-orang Melayu pun buat pertama kali sebagai contohnya populariti keadilan mengatasi PAS. Sama di kawasan luar bandar ataupun kawasan bandar. Jadi maknanya sudah pasti ianya berkait rapat dengan polisi-polisi yang dibuat oleh kerajaan negeri Selangor. Okay. 2018 baru-baru ini memang sah menunjukkan bahawa populariti keadilan ataupun Pakatan Harapan semakin lama semakin meningkat. Ni nak tutup dah ni, tapi soalan panas. Sebab dia kena ada cendol soalan panas. Ada banyak yang bertanya ni. Kan? Dengar kata Profesor Dr. Syahrudin juga nak masuk gelanggang, nak jadi ahli politik sepenuh masa, nak bertanding dalam pilihan raya, betul ke? Tak ada orang yang nak masuk parti politik tak nak bertanding. Mesti ada cerita. Maknanya nak beralih daripada sebagai ahli akademik, sebagai orang yang membuat pelbagai-bagai pandangan, kajian dan sebagainya, nak turun gelanggang betul-betul ni. Ni nak bertanding pilihan raya ni. Ya. Betul lah maknanya. Contohnya, kalau dah 33 tahun dalam bidang akademik, bidang sains politik. Okay. Kajian saya PhD dalam demokrasi. Maknanya guru politik lah. Mula-mula kita mengajar politik kepada pelajar-pelajar. Baik. Kemudiannya, di akhir-akhir 10 tahun yang lalu, kita membuat kajian tentang pilihan raya. Okey. Orang tanya dengan saya banyak kali, kamu ni duk kaji, kemudiannya menganalisis politik di TV-TV kan? Di TV-TV lah, di mana tempat. Ya, betul. Kemudiannya orang tanya saya,
Asyik menganalisis je bila nak masuk politik. Jadi tak apalah, walaupun sekejap ke berapa, paling kurang ada ruang dan peluang. Tapi itu bergantung kepada pimpinan lah. Kalau pimpinan berikan restu untuk bertanding, kita bertanding lah, insyaAllah. InsyaAllah tuan-tuan saudara-saudara, terima kasih sekali lagi kepada tuan-tuan saudara-saudara yang telah melayari, yang telah bertanya soalan, yang telah mengukuhkan pandangan melalui www.tv.idslangor.com dalam cendol PRU14, dan boleh terus untuk follow Instagram Institut Darul Ihsan dan like Institut Darul Ihsan, dan juga subscribe YouTube Institut Darul Ihsan untuk kita melihat juga pandangan-pandangan, juga kisah-kisah sebelum ini, dan juga cerita-cerita yang telah kita buat sebelum ini. Dan sekali lagi kita ucapkan ribuan terima kasih banyak kepada Profesor Dr. Syarwin Baharudin yang telah meluangkan rasa bersama-sama dengan kita, telah memberikan kita input pandangan-pandangan berkaitan dengan pilihan raya, berkaitan dengan PRU14, berkaitan dengan politik, berkaitan dengan manifesto. Jadi tuan-tuan saudara-saudara, sebagai warga negara yang punya tanggungjawab, jangan lupa kan untuk hadir dan semak daftar pengundi. Ya, bro. Jangan lupa untuk semak daftar pengundi. Dan sebagai parti politik yang berdaftar, parti politik yang nak bertani dalam pilihan raya, menggunakan pentas ini, pentas sehat untuk kita berkempen dan untuk kita pastikan kita dapat menyantuni pengundi-pengundi, boleh bantu mereka untuk semak daftar pengundi melalui website SPR. Dan sudah tentulah di Institut Darul Ihsan ini juga kita telah membangunkan satu apps yang boleh semak daftar pengundi melalui Spera. Ha, ini boleh-boleh semak dekat situ. Dan juga sudah tentulah parti-parti politik juga sedang sibuk untuk membuka kaunter-kaunter untuk semakkan daftar pengundi, dan mereka juga telah sibuk untuk bersedia untuk pilihan raya. Jadi sekali lagi kita ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan saudara-saudara yang telah mengemukakan soalan pandangan, telah melayari www.tv.idslangor.com dalam cendol PRU14. Dan sekali lagi kita ucapkan terima kasih banyak kepada Profesor Dr. Syarudin Baharudin. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Apabila dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada besok kan 12.30 tengah hari, kita akan sekali lagi kita bersiaran. Terima kasih banyak. Cendol PRU14.